Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Lia anak-anak. Di sini kita akan belajar tema 4 ya. Tema 4 subtema 2. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadratin Syekh Hasim Asyari wa ila muasati tarbiyati Islamiyah Kebansari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ra'ilu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Nana, kita sudah berdoa, kita sudah membaca surat Al-Fatihah, kita sudah membaca doa belajar dan salawat ya, salawat nariyah. Di sini kita akan belajar tema 4 yaitu aku dan keluargaku. Tema 4 subtema 2 beragam kegiatan keluargaku. Baiklah Nana, kita baca bersama-sama ya. Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda di pagi hari. Ahmad dan kakaknya bersiap-siap pergi ke sekolah. Ahmad juga bersiap-siap pergi bekerja. Ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. Sebelum beraktivitas, mereka sarapan bersama-sama. Makanan merupakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus selalu bersyukur atas nikmatnya. Di sini Ahmad itu sedang bersiap-siap pergi ke sekolah dan ayah itu pergi bekerja, ibu menyiapkan sarapan, ya. Itu semua adalah aktivitas di pagi hari. Selanjutnya, sarapan bersama keluarga. Di sini Bu Guru punya gambar. Gambar sedang sarapan ya. Sebelum berangkat sekolah kalian juga harus sarapan. Kita baca bersama-sama ya. Sarapan bersama keluarga. Anggota keluarga Ahmad terdiri atas Pak Usain, Ibu Rina, Kak Bunga, dan Ahmad. Pak Usain bekerja sebagai pegawai swasta. Kak Bunga dan Ahmad merupakan siswa di SD Merdeka. Setiap pagi, Ibu Rina memasak dibantu oleh Kak Bunga. Mereka memasak makanan untuk sarapan. Keluarga Ahmad selalu rukun, selalu sarapan bersama-sama. Mereka berdoa sebelum makan. Berdoa bertujuan untuk mensyukuri rezeki dari Tuhan. Sarapan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jika badan sehat, maka dapat beraktivitas dengan baik. Nah, barusan ini kita membaca tentang keluarga Pak Husain, kegiatan pagi hari.
Selanjutnya, apakah di keluarga kalian ada peraturan makan? Ya, maksudnya ketika makan harus apa dulu anak-anak? Harus berdoa atau cuci tangan dulu, berdoa. Terus makannya sambil duduk, tidak boleh berbicara. Terus ada lagi mengunyahnya itu kalau bisa jangan sampai bersuara. Itu adab makan. Kalau sudah selesai dirapikan, ya dicuci piringnya, ya seperti itu. Itu adab atau aturan makan. Apakah kalian seperti itu ya anak-anak ya? Jika belum, coba dimulai dari sekarang. Sebelum makan, cuci tangan dulu, terus berdoa, makannya sambil duduk. Setelah makan dirapikan ya anak-anak. Selanjutnya, apakah kalian pernah merapikan rumah bersama keluarga? Di sini Bu Guru punya contoh menyapu. Apakah kalian pernah menyapu? Selanjutnya, apakah kalian pernah membantu orang tua membersihkan kaca atau menggosok kaca dan juga mencuci piring dan juga membuang sampah pada tempatnya? Itu apa namanya, membantu orang tua ya, atau kegiatan bersama keluarga. Jadi kalian bisa membantu menyapu sebisa kalian. Kalau mencuci piring masih belum bisa, setidaknya kalian membuang sampah itu di tempat sampah, tidak sembarangan anak-anak, tidak seenaknya sendiri. Itu sudah membantu ya. Jadi setelah makan kue bisa dibuang di tempat sampah, atau kalau kalian mau menyapu juga boleh belajar menyapu, belajar menggosok kaca, mencuci piring ya anak-anak ya, membantu orang tua. Di sini kita belajar lagi tentang berpamitan kepada orang tua. Bu Guru punya gambar berpamitan kepada orang tua. Kita baca bersama-sama dulu ya anak-anak ya. Keluarga Ahmad selalu bangun pagi setiap hari. Ibu memasak untuk sarapan pagi. Ahmad dan Bunga membereskan kamar tidur. Ayah menyapu halaman rumah. Setelah selesai membantu orang tua, mereka mandi. Kemudian keluarga Ahmad sarapan bersama-sama. Setelah sarapan, Ahmad dan Bunga pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, mereka selalu berpamitan kepada orang tua. Mereka mencium tangan ayah dan ibu secara bergantian. Kemudian mereka mengucapkan salam. Ketika pulang sekolah, mereka juga mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Berpamitan tidak hanya ketika akan pergi ke sekolah, ketika akan pergi kemanapun, anak harus berpamitan kepada orang tua. Cara berpamitannya sesuai dengan gambar ya anak-anak ya, seperti itu. Mau pergi berpamitan, terus sampai rumah pun, pulang pun juga harus berpamitan. Tidak lupa mengucapkan salam. Di sini kita belajar bahasa Indonesia. Apakah kalian pernah membantu pekerjaan orang tua? Bagaimanakah cara meminta tolong kepada anggota keluarga yang lain? Di sini Bu Guru punya gambar. Contohnya, Ana, tolong bersihkan kamarmu. Terus anaknya menjawab, baik Bu. Di situ ada kata tolong. Jadi alangkah baiknya kalau meminta bantuan kepada orang lain harus ada kata tolong. Nah, di sini kita belajar tentang mengisi dengan kata tolong atau terima kasih ya. Wayan, di situ ada Wayan ya, titik-titik, bantu merapikan kursi itu. Di sini percakapannya antara Melani dan Wayan. Melaninya bilang, Wayan, bantu merapikan kursi itu. Jadi kata yang tepat yaitu tolong. Wayan, tolong bantu merapikan kursi itu. Dan Wayannya menjawab, iya Melani. Selanjutnya Melaninya bilang, titik-titik, atas bantuanmu Wayan. Jadi jawabannya terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu Wayan. Terus Wayannya menjawab, sama-sama Melani. Ya, Melani bilang ke Titus. Di sini ada Titus juga ternyata ya. Titus, kira-kira tolong bantu geser meja ini. Berarti harus ada kata tolong. Titusnya menjawab, baiklah Melani. Selanjutnya Melaninya bilang, terima kasih telah membantuku menggeser
Meja, sama-sama Melani. Wayangnya menyampaikan lagi, tolong sapu kotoran di bawah kursi ini, Rasti. Rastinya jawab, tentu saja Wayan. Terus Wayangnya bilang, terima kasih Rasti, berkat bantuanmu sekarang kelas menjadi bersih. Rastinya menjawab, sama-sama Wayan. Nah, ini ada kata tolong dan terima kasih. Jadi kalian harus membiasakan ketika minta tolong itu dibiasakan minta tolong jangan dengan kata-kata tolong. Dan ketika sudah dibantu, kalian harus membiasakan mengucapkan kata terima kasih. Entah bantuan apapun saja, kalian harus mengucapkan seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, di sini kita akan belajar matematika. Menuliskan banyak benda-benda di bawah ini. Di sini Bu Guru punya gambar apa itu? Kentangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada gambar lagi bawang putih, ada berapa? 2. Selanjutnya bawang putih lagi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya wortelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 wortel. Ada lagi. Di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sebutkan nama benda mulai dari yang paling sedikit ya. Di nama bendanya ya bawang putih ya. Bawang putih yang sedikit itu berarti ada angka 4, 2, 6, 8, dan 10. Jadi yang paling sedikit itu 2. Terus 4, 6, 8, dan 10. Jadi bawang putih ya angka 2. Selanjutnya kentang 4 angka 4 berarti kentang. Selanjutnya setelah 4 berapa anak-anak? 6 bawang putih. Selanjutnya 8 wortel, 10 bawang putih lagi. Sebutkan jumlah bendanya sesuai dengan urutannya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Jadi diurutkan dari yang paling sedikit agak banyak-banyak-banyak sampai yang terbanyak. Seperti itu ya anak-anak ya. Perhatikan susunan alat tulis gambar berikut. Tuliskan banyak benda pada kolom di bawahnya. Ada berapa anak-anak penggarisnya? 1, pinter. Penghapusnya ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Pinter. Selanjutnya bukunya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bukunya. Terus pensilnya ada 3. Kalian mengurutkan dari bilangan yang paling kecil. Yang kecil 1. Setelah itu 3, 5, selanjutnya 7. Karena bukunya ada 7 ya. Itu diurutkan dari yang paling kecil agak besar-besar-besar sampai yang paling besar. Kita ulangi lagi, penggarisnya 1, penghapusnya 5. Bukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pensilnya 3. Jadi diurutkan dari yang paling kecil 1, 3, 5, 7. Ya anak-anak, di sini kita akan belajar pola bilangan. Kita akan menulis sesuai dengan jumlah bendanya. Di sini Bu Guru punya mawarnya 2. Selanjutnya ada mawarnya 3. Terus ada lagi mawarnya 4. Pola baris bilangan pada gambar di atas adalah 2, 3, 4. Kalian memperhatikan polanya. Bilangan tersebut loncat 1. Sehingga bilangan di atas mempunyai pola loncat 1. Kenapa kalau loncat 1? Seperti ditambah atau dijumlah 1. Jadi 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi pola loncatnya 1. Jadi 2, 3, dan 4. Di sini Bu Guru punya gambar lagi. Mawarnya 3. Selanjutnya 5. 1, 2, 7. Nah, pola bilangannya itu loncat berapa anak-anak? Loncat 2. Berarti ini namanya pola loncat 2. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Ya, seperti itu. Jadi 3, 5, dan 7. Di sini kita akan belajar SPDB. Kalian pernah melihat pernah melihat kupu-kupu anak-anak? Kupu-kupu itu bisa dijadikan sebuah tarian anak-anak. Nah, ini Bu Guru ada contohnya gerakannya seperti itu. Yang pertama mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Jadi tangannya diayunkan. Itu sudah seperti bentuk kupu-kupu, tari kupu-kupu. Yang kedua mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Tangannya ke kanan dan kiri itu diayunkan seperti ini. Itu juga seperti kupu-kupu. Selanjutnya menggerakkan badan
kesana kemari, jadi badannya itu bisa digerakkan seperti itu ya. Ya kalau pingin lebih cepat digabung, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Selanjutnya hari ini kita sudah belajar apa saja Nana? Sudah belajar yang pertama peraturan makan, yang kedua kita sudah belajar merapikan rumah ya Nana ya, dan yang ketiga berpamitan kepada orang tua, yang keempat menggunakan kata tolong dan terima kasih dengan benar, terus menghitung banyak benda, selanjutnya mengurutkan bilangan dan pola bilangan tadi sudah, terus cara gerakan kupu-kupu ya, sudah seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah, sebelum Bu Guru akhiri, kita melafalkan surat Al-Asr terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bis-sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru berpesan, jaga kesehatan ya, makannya yang teratur, istirahatnya yang cukup ya, supaya selalu sehat dan bertemu Bu Guru ya. Baiklah, Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.